Troli macam mana aku nak beli barang ni? Ha? Tolong ah, tolong sikit. Kalau kat mengamuk dah dengan Lotus ni. Seringkali terdengar keluhan orang ramai yang tidak berpuas hati dengan keadaan troli yang disediakan untuk kemudahan pengunjung pasar raya. Ini kerana ada antara mereka yang terkena renjatan elektrik ketika memegang troli berkenaan. Malah kadangkala ada troli yang sudah lusuh dan rodanya sudah pun rosak. Baru-baru ini, seorang individu meluahkan rasa kurang senang dengan keadaan troli di sebuah pasaraya terkenal yang dikunjunginya. Dia terkilan kerana roda pada troli tersebut tidak berfungsi dengan baik sehingga menyukakannya membeli belah di pasaraya itu. Menurutnya, itu bukanlah kali pertama perkara itu berlaku kepadanya dan meminta agar pihak pengurusan pasaraya tersebut dapat berbuat sesuatu bagi menyelesaikan masalah troli di situ. Berikut adalah perkongsian video yang tular. Hey, Lotus. Nama dah kemain gah Lotus. Tapi, tengoklah troli ni. Cubalah update dengan berkaratnya. Dengan tayon eok. Tentu. Macam mana ni? Ni aku ada bawa ni sebab aku bawa binatang. Yang apa? Yang dirantaikan tu. Macam tu. Sukar dikawal. Apa benda ni? Tolong approve sikit. Improve lah, gitu. Tolong. Okay, kepada Lotus Malaysia, tolong notice my video. I my Lotus Seberang Jaya. Okay, ni, yang ni kena guna 50 sen, kan? 50 sen. I nak tukar 50 sen kat machine essence yang you bubuh tu, tak boleh guna. So I kena pergi tanya pula manusia-manusia di situ. Ada tukar dah. Aku ni super ngapa lagi aku pergi tanya mereka. Lepas tu, dah siapa pun tak ada tukar. Selamatlah ada seorang ni yang kata, tak apa, you boleh guna sekarang sebab diorang dah. Yang ni rosak yang tak guna shilling. Tapi, tengoklah aku dapat troli macam mana. Troli macam mana aku nak beli barang ni. Tolong sikit. Kalau kat mengamuk dah dengan Lotus ni. Lepas tu sekali mengamuk dah. Pasal troli juga. Ni second time troli juga. Jenuh lah sedar-sedar nak mengamuk. Bila orang tak main shopping apa, kalut seorang main shopping. Bila orang main shopping jadi macam ni. Pasal troli yang ramai kena karen tu, aku terangkan semula lah geng eh. So lepas korang dah guna, kami ditugaskan untuk charge semula. Charge semula troli ni. So kalau ada kena sikit, minta maaf lah geng. Pancing.